Alhamdulillah, rezeki yang tak dijangka daripada Shoka bertukar menjadi the best pro 2 di event International Automodified Kuala Lumpur. Z ingin mengucapkan terima kasih kepada DMM204 Speedster kerana memberi peluang untuk Z join event ini, dan juga terima kasih kepada semua yang telah support Z sampai sekarang. Saksikan video ini di mana Z ada membuat coverage tentang situasi di IMKL 2023. MG3 Hub. Modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik berada di IMKL. Event iaitu daripada di Mitek 27 sampai 29 hari bulan. Dan ini adalah kereta Zik dekat sini. Dah siap preparation, dah siap. Dan hari ini event telah berlangsung. So sebelah ni ada Put. Lepas tu kita ada Myvi S1K dekat sini. Myvi S1K ni nanti kita akan launch bukan kita lah, bukan Zik lah, pihak DMM Performance akan launch pada pukul 12. Booth yang Zik letak ni adalah dekat DMM204 Speedster, dan memang Zik join under Daihatsu Malaysia DMM Performance. Jadi inilah kawasan-kawasan booth dia. Lepas tu kita ada pihak-pihak sponsor untuk DMM Performance ni, Rap Autoworks, Rexa, Max Racing, QJ, Recaro, R&R, Foster Motorsport, 204 Autoworks, Blackbird, MS Racing. Sponsor yang besar iaitu Vortex, DMM Performance, dan sponsor yang besar juga iaitu EXN. Pukul 11 ada Zik nak bagi giveaway untuk 5 tiket. So giveaway tu nanti Zik akan duduk dekat entrance. Sebenarnya Zik duduk lalu belakang, so tak tahu entrance kat mana. Zik akan tengok dan Zik akan rekod dan bagi tengok ada orang ke tak. Hari ini hari Jumaat geng, jadi ramai yang kerja lagi. Sabtu pun ada yang kerja satu setengah hari. So kita tengok siapa yang betul-betul berminat untuk datang dan kita entertain dia. Jadi jom kita pergi sana dulu entertain. Lepas tu nanti Zik akan roundkan ke orang untuk tengok situasi di IMKL. Ini kita ada di entrance depan IMKL. Yang menariknya geng, sebabnya ni baru pukul 10.45, orang depan dah tunggu untuk giveaway. Dear brother, nama siapa? Nama saya Shauki bang. Shauki eh? Yeah. So, dapat tahu daripada mana giveaway? Daripada TikTok bang lah, MGT Hub. Memang power. Yeah, baik, baik. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Okey, tadi ada lagi seorang. So sekarang ni tiga-tiga tiket. Sementara tu, Zik nak tunjukkan kepada korang satu kereta yang mana Zik pun tak kenal lah kereta ni. Kalau korang kenal, cuba bagi tahu kereta apa ni. Sebabnya, ini memang kereta klasik lah. Kereta yang ni pun tak ada. Tapi yang ni lagilah Corvette lama eh. Zik tak pasti macam mana dia jaga. Memang lawa. Tengok dia punya depan dia. Panjang oh. Tak tahu lah ini kalau buka enjin dapat tengok ni. Mesti rare. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, we present to you the Myvi S1K. A big round of applause for the king of all kings. Adalah launching untuk Myvi S1K yang 1000. Nanti saya akan cerita lagi tentang dan tunjukkan kepada korang Myvi S1K punya livery, apa yang dia dah buat benda semua dengan seseorang lah. Sebabnya sekarang ni tengah ramai sangat orang media coverage benda semua. Jadi kita jalan dekat tempat lain dulu, kita round-round dulu untuk Zik sharekan kepada korang. Kita start daripada sini. Sini adalah hujung-hujung dunia IMKL, dekat paling hujung. Kita ada orang tengah main RC gang. Nampak oh. Mantap. Zik nak jalan, nak cover ke satu-satu memang indah lah. Tapi nanti Zik akan tunjukkan kepada korang kereta mana yang menarik di mata Zik. Okay, first ni kita ada Honda FD. Dia punya camo merah. Bumbung pun dia dah buat dah camo juga kan. Bang, bang owner ke? Kita ada Grand Livina. Pintu eh, pintu dah CF. Depan pun dah CF. Lepas tu dekat hook pun dah CF. Dia punya carbon dia memang Zik cakap agak perfect lah. Memang agak perfect lah. Tengok, tak ada weave-weave yang macam cacat ke apa. Dia punya clear pun cantik. Memang Zik respect lah orang-orang yang buat dia. Sebab bukan senang nak buat yang macam ni dengan dia punya clear dia. Selalu orang fail pada bahagian resin. Tapi ni memang lagi-lagi honeycomb. Honeycomb ni dia susah sikit sebabnya dia ada timbul-timbul tu. Macam ni, pattern hexagon tu dia ada timbul-timbul. Jadi timbul tu agak susah. So dia nak bagi dia rata, memang susah. Tapi tengok ni, memang perfect. Team-team AI Garage. Kat sini pun kita ada Shiny Night Richie punya kereta. Sylvia. Lepas tu Supra. Sini kita ada geng-geng. Semua SS. Ni lah, Modelista lagi. Warna dia.
Menarik. Booth detailing ni, dia ada buat khidmat di mana dia akan lap kereta korang yang masuk event ni. Tak perlulah owner-owner datang lap dekat situ, apa ni, berpenat-penat, berkicap-kicap. Betul lah bang? Betul. Jadi kalau macam dekat event ni, berapa orang charge untuk dia lap dan dia punya schedule dia? Untuk kita punya go detail punya service, so per day is 150 lah. Okay, 150. We go for 3 times per day, but we are limited call. So kalau ada problem ke, ada apa ke, we just go for free. Unlimited call. So 3 times tu kita punya service. Tapi kalau still kita round, ada masalah ke apa, we go for free. Just bagi unlimited sampai klien puas hati. Menarik sebabnya baru tahu jugalah event-event yang macam cover untuk nak lapkan kereta, benda semua. Jadi ini adalah satu business opportunity yang bagus. Seterusnya kita ada kereta ni, siapa kenal bagi tahu. Dia kenal tapi sendiri saja, dia tak nak bagi tahu kat korang. Ni kereta apa ni? Cuba komen kat bawah. Kereta apa? Tak ada retro havoc. Kali ni dia bawa 3-3 ya kat sini. Kereta dia memang rare lain daripada yang lain lah. Okay, sebenarnya Zik tak apa nak tahu pasal kereta, tapi nanti korang guide-guide lah Zik eh. Komen kat mana ni, tak silap Zik dah soon. Tapi tolong betulkan Zik. Tolong betulkan Zik. Okay. Cuma memang Zik minat lah ni. Memang handsome. Semua tiga-tiga. Tiga-tiga ada macam wide sikit lah body. Yang ni betul-betul wide body. Yang tepi tu macam wheel arch, wide jugalah kiranya. Tapi memang cun. So kita ada Honda Takata kat sini. Yang untuk golf ni, dia pakai brake Ferrari kan? Memang rare. Brake Ferrari ya, dia masuk kat sini. So kita ada ni Civic. Kena jalan lah, harga pun. Kemudian kita ada Satria Narok. Ni memang famous lah. Siapa tak kenal tu, dia tak tahulah. Tapi memang famous. Di sini pula kita ada geng-geng spoon. Ada 2 pintu, ada 4 pintu. Lepas tu kat sini kita ada, yang ni memang paling rare lah nak jumpa. Kalau kat jalan, rasanya memang tak ada tak. Duduk kat jalan lah, duduk kat event je. Sebab nak menjaga punya pasal. Yang paling Zip minat tu adalah dia punya scoop. Kau tengok dia punya scoop. Masuk angin kat situ geng. Untuk sejukkan dia punya enjin. Yang ni pula enjin bay dia. Yang paling menarik sebenarnya dia ternampak adalah ni gold plated dia. So kita ada Honda. Yang ni first time ni dia tengok sebenarnya. Depan dia memang dah full CF honeycomb. Owner memang kayangan lah buat honeycomb eh. Lawa. Okay, kat sini ada City Hatchback Shah. Lepas tu kat sini kita ada Honda City berkonsepkan Grace eh. Betul, Grace. Okay. Sini semua banyak. Sini banyak juga kan saya nampak Honda Civic. Banyak juga kan. Okay. Kat sini 1, 2, 3, 4. Kita ada 3, 4, 5, 6. Memang bersusun kat sini Honda. So kita kat sini boleh nampak ni tengah buat detailing. Yang ini bukan murah-murah eh. Forged carbon dia, sebabnya forged carbon dia ada illuminate warna merah, nampak benang merah. Ini dia tak pasti lah berapa owner buat, tapi memang mahal juga yang ni. Kalau hood saja saya rasa mungkin 1000 nak 2000 untuk buat saja tau, bukan sekali hood. Dia punya ni pun owner memang kat sini dia cakap kaya-kaya. Ini pun kita ada Supra yang dia dah buat body kit. Rasanya kan silap Zik ada nampak dekat dalam gambar body kit kat belakang dia lain. Okay, spoiler dia memang daripada Cool. Belakang dia tengok diffuser. Game presentation dengan props memang Zik boleh bagikan ni lah. Dia punya presentation level dia memang effortless. Maksudnya kalau dia boleh letak je kelapa benda semua kat sini, memang satu effort yang tinggi lah. Sebabnya nak susun-susun daun-daun dan benda semua ni bukan senang geng. Bukan senang. Ini bukan rap geng. Ini adalah chat. Ini tak nak sentuh lah. Tapi nampak dia memang airbrush. Lepas tu korang tengok dia punya tu. Dia ada dia punya design style dia. Memang padu lah dia punya tempat tu. Kat sini pun dia buat gradient tu, nampak? Memang lawa. Tak ada Porsche yang dibuat oleh body kit J White. Okay, J White ni kalau korang nak tahu, dia memang banyak buat untuk body kit white body lah. Bandem sebab tu nama dia J White. Lepas tu kita ada yang ini
Suprema yang mana masuk kontes untuk Hot Wheels. Malang ni tak menang. Jadi ini adalah dia. Lepas tu yang menarik yang Zee nak tengok ni, yang ni dia buat livery dia adalah Gundam. Gundam ke Gundam? Gundam kot. Lotus buat Gundam eh. Memang lawa. Zee suka untuk style ni adalah, okay, first warna dia. Warna dia pun agak rare. Kau tengok eh, dia punya shifting dia. Warna macam ada gold champagne. Lepas tu dia bercampur dengan warna rose gold. Yang bestnya dia punya ni lah, clear untuk orang panggil dia CF Ori ni. Ha, nampak? Dia ada warna juga. Ini adalah jazz yang baru yang disiapnya. Oh, baru siap tengok. Siap ada turbo apa semua. Korang boleh tengok lah review dia kan tu. Lepas tu dengan exhaust dia dekat situ. Memang konsep kali ni konsep yang lain. Tahniah bro Kakal dapat siapkan. Itu apa ni, Leon Boss Max Racing. Yang ini Razor. Ya, yeah, betul. Tapi warna dia geng, tengok warna eh, efek dia. Betul-betul macam-macam ada. Fully titanium Odyssey. Tengok tempat bateri dia pun memang kemas. Dengan dia punya ni celup gold mounting. Hei, memang kau-kau lah. Dah buat pada Sirion G3. Kalau dekat IMKL ni, ini je yang bertanding untuk ni. Patutnya ada Barak. Tapi Barak punya kereta, dia ada masalah daripada segi gearbox-gearbox dia tak siap lagi. Ini adalah yang masuk lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, memang banyak dah dia buat macam-macam. Memang dia banyak main part-part CF. Kalau korang tengok kat sini adalah CF Ori, Hood. Lepas tu ada letak pole, memang konsep-konsep Sirion lah. Dengan campuran JDM. Dengan ada winter Sakura. Belakang bonnet, bonnet CF original. Lepas tu dalam ni pun dia dah buat lah. Oh, dia dah buat macam-macam juga. Tengok siap ada alien 5 biji. Dalam pun dah buat sound system macam tu. Baru je boleh cover tentang Myvee DMM Performance. Akhirnya alhamdulillah siap untuk Myvee S1K ni. Jadi apa yang perbezaan daripada Myvee S1K dengan tahun lepas dan juga tahun ni? Jom kita pergi interview Wak Tempe. Jom kita interview Wak Tempe. Wak Tempe, nak tanya sikit. Okey, Wak, apa perbezaan Myvee yang lepas S1K tahun lepas dengan tahun ni punya? Okey, kalau kita tengok secara luaran dia sama je, kecuali delivery dia. Kita mengetengahkan banyak-banyak sponsor yang baru untuk tahun ni, di mana kita ada sponsor daripada AES, daripada Focus, Mac Racing dan Foster pula. Dan apa yang lain dia daripada segi teknikal, kali ni untuk tahun ni kita mengetengahkan exhaust system yang akan dibuat. Belum lagi buat belum siap tengah dalam pembikinan, iaitu exhaust system daripada Max Racing itself. Lepas tu dalam masa yang sama, suspension ditala khas daripada Foster. So Foster akan menggunakan dia punya experience berganding dengan kawan punya experience kita untuk dapatkan handling yang terbaik untuk Myvee ni. Other than that, still sama macam-macam yang tahun lepas. Kita kena follow rules untuk S1K, iaitu Standard Production Class 2V. Zik dengar sebenarnya, Myvee ni bukan Myvee yang dulu lah kan? Ya, yeah, betul. Ini adalah Myvee yang nombor 2. Yang lepas kita Myvee colour silver, yang sekarang ni Myvee colour putih pula. So kita sekarang ni actually dah ada 2 Myvee yang boleh race dekat S1K. Roll cage ni, yang daripada sebelum ni, dia pindah ke yang baru ke ataupun buat baru? Yang lepas adalah steel, besi yang baik tapi tak sebaik besi yang ni. Jom kita tengok. Ini adalah chromoly. Chromoly ni, besi ni adalah besi yang sangat kuat. Dan besi ni yang digunakan kebanyakan kepada kereta-kereta lumba, termasuk kereta GT apa semua, banyak yang pakai chromoly. Dan chromoly ni dia besi yang tahan tetapi dia ringan. Itulah kita punya keistimewaan untuk kali ni. Dan kos pemikiran roll cage kali ni hampir 2 kali ganda daripada yang Myvee Silver. Ni lebih kurang dalam RM17,000 harga kalau partly sponsor. Kalau tak sponsor, dia boleh jejak sampai ke RM20,000. Okay, terima kasih Wak Tempel untuk sharing ilmu yang betul-betul menarik. Sebabnya roll cage ni bukan biasa-biasa, bukan senang nak buat, nak boleh tampal-tampal sana sini. Semua ni ada dia punya measurement dia, betul. Jadi itu dia guys, Myvee DMM. Tengok Zee dah agak dah, memang paling mahal iaitu roll cage dia. Roll cage dia kau tengok RM17,000 kan. Grand Max, Grand Max ni bukan biasa-biasa. Grand Max ni, Grand Max ni
Okey, dibuat daripada DMM Performance. Korang tengok dah tukar rim racer. Ini adalah rim racer design yang baru. Lepas tu dalam dia Ricarori, dalam dia Ricarori kan. Jadi kalau korang datang dekat sini, korang boleh baca lah dia punya history dia punya semua. Dan kita ada driver profile yang baru untuk tahun ni. Sebelum ni, tahun lepas kita ada Faiz, kita ada Wak Tempe dan juga Abang Syafiq. Sekarang ni kita ada Muhammad Faiz. Lepas tu ada dua driver baru, iaitu Ashraf Dewan dan juga Aiman Haziq. So ini adalah profile driver tiga orang untuk S1K yang kali ni. Itu saja untuk event kali ni, event di IMKL. Minta maaf kalau tak berapa banyak coverage untuk bagi Zik. Tapi itu yang Zik mampu untuk coverkan kepada korang. Jadi semoga video ini ada membantu korang untuk membagi inspirasi ataupun membantu korang daripada segi teracun apa-apa ke. Kita jumpa lagi. Modified itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.